Bahwa konversi pers itu diadakan di Hambalang misalnya ataupun dimanapun itu hanya merupakan bentuk frustasi aja sama upaya menutupi rasa malu ya kepada peserta KLB abal-abal dan juga khalayak luas. Mereka ini mau mengalihkan isu, Bang, ya, mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan, upaya kebohongan publik yang bolak-balik diomongin itu terus gitu. Yang mereka lakukan selama 2 minggu terakhir gitu. Misalnya pertama katanya pas KLB abal-abal itu mereka akan segera ke Kemenkumham mengajukan berkas. Ternyata butuh waktu lebih dari seminggu gitu loh. Ini kan satu. Yang kedua kemudian ada laporan Bareskrim dari Marzuki Ali. Sebelum datang ke Bareskrim sudah heboh-heboh ke media. Kita akan melaporkan. Seakan-akan pihak yang benar dan tahu hukum. Ternyata 2 kali ditolak laporannya di Bareskrim gitu loh. Ya kan? Kemudian juga kemarin terakhir gugatannya dicabut dari PN ya kan? Setelah sekian lama gitu dengan berbagai alasan, tapi kita tahu itu karena legal standingnya lemah gitu ya. Jadi memang berkutatnya begitu aja bolak-balik gitu loh. Kalau kami sih jelas, kalau dari kami sangat tegas dan jelas, kami itu fokusnya hanya 2 saat ini. Kita menunggu sikap Kemenkumham ya, sikap Kemenkumham untuk menggugurkan permohonan gerombolan KLB abal-abal ini gitu loh ya. Karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Permenkumham itu, merujuk pada undang-undang parpol. Jadi jangan banyak bicara ini melanggar undang-undang parpol. Baca dulu dong. Permenkumham, SK Menkumham itu semua konsideransinya, pertimbangannya itu undang-undang parpol gitu loh ya. Emang dipikir menteri Kumham itu orang bodoh apa? Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.